أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اشرح لنا صدورنا وحسن أخلاقنا ويسر لنا أمورنا اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين Amma ba'd. Yang saya muliakan dan hormati pengurusi surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para ustaz, para ilmuwan, ahli jawatan kuasa surau dan seterusnya, yang saya muliakan dan saya hormati tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan pada malam ni kita sambung pada muka surat 112. Ya, 112. Membahaskan berkaitan dengan sifat yang kelima, qiyamuhu binafsih. Ya, qiyamuhu binafsih. Maksudnya berdirinya dia. Ya, qiyamuhu berdirinya dia binafsihi dengan dirinya sendiri. Ya, ataupun berdirinya dia dengan dirinya. Ataupun sifat yang kelima ini dalam bahasa yang lain al-ghina. Iaitu Allah ini bersifat dengan maha kaya. Ya, berdiri dengan sendiri ataupun dengan makna yang lainnya al-ghina, Allah bersifat dengan maha kaya. Baik, pengertian asas Allah Azza wa Jalla wujud tanpa bergantung kepada sesiapa dan tidak berhajat ataupun tidak memerlukan kepada yang lain untuk menjadikannya. Itu maksud qiyamuhu binafsih ataupun al-ghina. Ya. Allah, seulang lagi sekali tuan-tuan ya, Allah wujud tanpa bergantung kepada sesiapa yang mewujudkannya dan dia tidak berhajat ataupun tidak memerlukan kepada yang lain untuk menjadikannya. Kewujudan Allah Azza wa Jalla tidak bergantung kepada sesuatu yang lain. Allah Azza wa Jalla sedia wujud tanpa permulaan dan tanpa dicipta oleh sebarang pencipta. Dialah Allah yang wajib wujudnya, yang kita sebut wajibal wujud. Ya, wajib wujud Allah Subhanahu wa taala. Yang ini saya rasa tak perlu kita hurai panjang lah tuan-tuan ya. Yang ini kita dah biasa mengetahuinya dari sudut bahawa kewujudan Allah tidak berhajat kepada yang mencipta Allah Subhanahu wa taala kerana dialah Tuhan yang maha mencipta. Mustahil Allah berdiri dengan selain daripadanya ataupun mustahil ada yang mencipta Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalaulah ada yang mencipta Allah, maka dia bukan lagi pencipta, dia itu adalah dicipta. Allah selalu disebut-sebut khaliq. Apa makna khaliq? Pencipta. Yang lain ini makhluk. Sebab tu salah satu takrif makhluk. Apa makna makhluk? Ma siwallah makhluk. Selain Allah makhluk. Kadang-kadang kalau kita terjemah, apa makna makhluk? Makhluk ialah sesuatu yang dicipta. Tapi paling mudah sekali untuk kita kaitkan dengan Allah, apa makna makhluk? Selain Allah makhluk. Kerana dialah satu-satunya Tuhan yang maha pencipta. Selain itu, yang dicipta oleh dia. Dia sendiri tidak dicipta oleh mana-mana pencipta. Kerana dia itu pencipta. Mana mungkin pencipta mereka pencipta. Mestilah pencipta mereka sesuatu yang dicipta. Tak adalah tuan-tuan, benda ni tak perlulah ya. Rugi masa je. Tak perlu. Tuan-tuan pun faham. Tapi kita kata ni kita ni ustaz. Kita ni tuan-tuan. Kita ni mencipta kereta, kita mencipta telefon, kita mencipta rumah. Sedangkan kita juga dicipta. Yang tu kita. Sebab itulah takrif yang kedua tadi. Selain Allah, makhluk. Namanya telefon, namanya apa, namanya manusia, namanya benda. Selain Allah, makhluk. Gitu mudah. Maka mustahil Allah berdiri dengan selain daripadanya. Ataupun mustahil Allah itu ada yang menciptanya. Allah tidak memerlukan sesuatu untuk bertempat padanya. Ini termasuklah bila mana
dia tidak perlu kepada sesuatu yang dia untuk menyandar dan sebagainya, maka dia juga tidak perlu kepada tempat-tempat, tidak perlu kepada ruang-ruang, tidak perlu kepada segala-galanya. Bahkan mustahil bagi Allah itu bersatu dengan makhluk-makhluknya. Kita ni tuan-tuan, bila mana kita kata perlu, oleh kerana kita tidak berdiri dengan sendiri, perlu yang menjadikan kita, bila mana perlu menjadikan kita pula, kita ni pula perlu kepada tempat. Tempat tu namanya kandungan untuk kita mula-mula berada di situ dan tercipta di situ. Setelah itu lepas kandungan pula ibu kita lahirkan kita, ibu kita pula lahirkan kita, perlu tempat. Ya? Kita ni lahir kat mana? Kat hospital. Tempatnya di mana? Di Shah Alam, di Kelang, di mana-mana yang kita lahir. Kelang tu pula kena letak di mana? Kena letak atas muka bumi. Maka perlu, perlu, perlu bergantung, bergantung, bergantung. Maka mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana bertempatnya pada makhluk-makhluk, tidak perlu lagi. Allah tidak memerlukan sesuatu pun, sedangkan seluruh makhluk yang wujud ini yang memerlukan Allah. Okeylah tuan-tuan ya, yang ini untuk kita ingatkan apa yang telah kita faham. Mana dalilnya yang pernah kita baca dalil ini tuan-tuan, kita ulang lagi sekali. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, antum, kamu semua, al-fuqara adalah fakir-fakir, ilallah, yang berhajat kepada Allah. Wahuwa, dan Allah, huwal ghani, dialah Tuhan yang maha kaya, al-hamid, yang maha terpuji. Surah Fatir ayat 15. Ya. Ayat ni kalau boleh tuan-tuan hafal ya. Pendek aja ayat dia. Wahai sekalian manusia, tak kira manusia tu beriman ke tak beriman, dia rasa dia kaya ke dia rasa miskin, dia rasa banyak harta ke dia tak banyak harta, dia semua ni atas nama dia seorang manusia, antum, kamu semua wahai manusia, al-fuqara adalah fakir-fakir. Apa makna fakir? Miskin lain, fakir lain. Apa makna fakir? Yang terlalu banyak berhajat. Itu fakir. Kalau miskin, taklah banyak sangat berhajat. Tapi berhajat juga sebab miskin. Kalau fakir, terlalu banyak berhajat. Saya dengan tuan-tuan ni kalau kira punya kira, berapa banyak benda yang kita berhajat? Ke semua benda? Ke tak pernah kira? Nak hidup ni pun nak kena dicipta oleh Allah, berhajat pada yang mencipta kita. Nak hidup ni pula nak kena ada nyawa, nak kena ada roh, nak kena ada makan, nak kena ada minum, nak kena ada oksigen, nak kena ada bumi, nak kena ada langit. Kalau tak ada ada bumi, tak ada langit, tak hidup kita ni. Tuan-tuan pernah fikir tak bagaimana Allah mencipta kehidupan untuk kita hidup di dunia ni? Berapa banyak Allah cipta untuk manusia sebenarnya ni? Wa huwa huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Huwallazi, dialah Allah. Khalaqa lakum, yang telah mencipta untuk kamu. Ma fil ardi, segala apa yang ada atas muka bumi ni, jami'an, kesemuanya untuk kita semua. Untuk apa? Untuk kita hidup. Kalau tak ada benda-benda yang ada ni, tak hidup kita. Kita nampak biasa aja tak? Nampak pokok. Kalau tak ada pokok macam mana kita? Tak lama kita tuan-tuan. Kalau tak ada pokok. Kalau tak ada kambing. Tak adalah tuan-tuan. Semua benda yang ada ni Allah cipta untuk kita hidup. Betapa banyaknya keperluan kita untuk kita hidup. Nampak biasa aja. Okey ya. Allah wa huwa dan wallah dan Allah huwa, dialah al-ghani, yang maha kaya, al-hamid, yang maha terpuji. Rasulullah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu anta la ilaha illa anta al-ghani. Allah, Allah, anta, engkaulah, la ilaha, tiada tuhan illa anta, kecuali engkau, al-ghani, Tuhan yang maha, maha kaya. Abillah situ tuan-tuan, secara ringkasnya perbahasan berkaitan dengan qiyamuhu bi nafsih dari sudut akli, nazar, ya, secara pandangan akal. Kemudian kita berpindah perbahasan tauhid amali. Ya, kita membahaskan dari sudut rasa hati kita, iaitu hamba sentiasa memerlukan Allah. Allah tidak perlu kepada segala-galanya. Ya, kerana dia wujud dengan ya, dengan tidak ada permulaan, tidak ada yang menciptanya. Adapun saya dengan tuan-tuan, kena ada rasa dalam hati saya, dalam hati tuan-tuan, dalam keadaan mana kita sekalipun, kena sentiasa rasa memerlukan Allah. Baik, di bawah ayat yang sama,
tak payah bacalah, kita dah baca beberapa kali yang tadi. Ayat ini, ayat tadi tuan-tuan ya, yang sama tadi, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa kita sentiasa memerlukan Allah Azza wa Jalla dalam segenap kehidupan kita. Ini kerana makhluk Allah tidak pernah terlepas daripada kekuasaan dan pentadbiran Allah Azza wa Jalla. Saya dengan tuan-tuan atau siapa sahaja, sehebat mana dia, secerdik mana dia, sekaya mana dia, apa lagi, sebesar mana kuasa dia, setinggi mana pangkat dia, tidak pernah ada atas nama dia tu makhluk terlepas daripada kekuasaan Allah dan terlepas, terkeluar daripada urus takbir Allah. Seluruhnya ini yang kita lihat, walaupun namanya ni pengurus, ni pentadbir, apa lagi, CEO ke, ni manager, ni pengurus ni, tak ada tuan-tuan. Tidak ada seorang pengurus atas muka dunia dia juga terletak di bawah pengurusan takbir Allah, urus takbir Allah. Cuma tak rasa, saya ya, ada rasa tak? Ke rasa dia urus sendiri? Baik, sebab tu saya selalu sebut, tapi dah banyak kali sebut dah tuan-tuan. Macam anggota kita ni ada tiga jenis. Ya, satu anggota yang nampak manual. Kita urus sendiri, tangan nak angkat, nak turun, nak depo, nak apa semua, boleh. Kaki, ya, nak tendang, nak berhenti, nak berjalan, nak duduk, boleh. Tapi ada satu anggota yang semi-auto. Berkelip-berkelip. Betul ya? Ni saya guna bahasa salah, saya tak tahulah tuan-tuan. Tuan-tuan lagi pandai. Betul ni? Tuan-tuan berkelip sendiri ke dia berkelip sendiri? Tapi kalau kita nak pejam pun boleh. Nak terbeliak biji mata pun boleh. Nak pejam celik pun boleh. Tapi kalau biarkan dia, dia berkelip. Ni dia panggil apa? Semi-auto ke apa? Tapi ada satu anggota yang dalam diri kita ni namanya jantung. Jantung ni tuan-tuan 100% di luar daripada kawalan saya dengan tuan-tuan. Habis siapa yang kawal? Allah. Dan kita ni di mana yang betul-betul yang kita kata boleh berfungsi mata, boleh berfungsinya tangan, berfungsinya kaki? Jantung lah. Kalau jantung tu terhenti, habis semua sekali. Siapa kawal? Allah. Nah, inilah yang kita kata tidak ada atas muka dunia ni sehebat mana dia, sekuat mana dia, apa lagi, katalah sekaya mana dia, setinggi mana pangkat dia, dia tak terlepas berada dalam urus takbir Allah. Dah berapa ramai manusia merancang, punya cerdik perancangan dia, punya bijak perancangan dia, punya teliti perancangan dia, tak berjaya juga pun. Kenapa? Di sana ada kuasa lain. Wallahu alam, gitulah ya. Baik, sejauh mana pun manusia cuba melarikan diri daripada Allah. Ada tuan-tuan ya, ada orang ni nak lari daripada Allah. Ada ke? Itu yang tak datang surau tu ya. Surau tak datang, masjid tak pergi, musalla tak nampak, apa lagi? Dia cuba lari daripada Allah. Allah panggil dia 5 waktu satu hari, satu malam. 5 waktu tu pun bukan lama sangat pun, datang 10 minit balik je lah. Macam malam ni pun boleh balik ni. Ramai saya tengok yang balik tadi. Sebab ada kerja. Tak ada masalah pun tuan-tuan. Boleh ya? Kan ada masalah apa? Tak ada pun. Habis cuma tuan-tuan sekarang ni kerana nak duduk sekejap kat sini, nak dengar kuliah sekejap. Ni nak habis dah ni. Kuliah. Betul ya? Kena berhenti sekarang. Dia tak perlu lama-lama tuan-tuan sekarang kuliah ni pun. InsyaAllah berhentilah. Kerana... Tapi tuan-tuan sekalian, ada setengah orang ni tuan-tuan sekalian ya, duduk sekejap dalam rumah Allah pun dia tak sudi. Dia nak lari sana, nak lari sini. Sebenarnya kita baca lagi sekali, sejauh mana pun manusia cuba melarikan diri daripada Allah, tak nak taat pada Allah, tak ingat Allah, engkar Allah, pada hakikatnya dia tidak mampu melainkan semakin menuju kepada Allah. Dia kena sedar sebenarnya. Melalui ketentuan-ketentuan Allah ke atasnya. Sebenarnya dia makin dekat dengan Allah. Akhir sekali, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhir sekali, nak tak nak, suka tak suka, orang usung dia letak depan ni. Dah tak nak datang sangat. Tapi yang tuan-tuan datang pun duduk depan juga. Kalau mati pun, saya pun depan juga. Tapi tak apa, tak ada masalah sebab kita dah selalu datang, memang nak duduk depan pun. Betul tuan-tuan ya? Kena nak soh belakang? Kita kena duduk soh depan, memang tak ada. Yang tak tu, yang tak nak datang tu. Depan juga.
Tapi kadang-kadang ada lagi orang pesan, kalau ayah mati, simpan ayah kat rumah je lah. Jangan tuan-tuan ya. Tuan-tuan kena pesan pada anak cucu, kalau ayah meninggal dunia, papa meninggal dunia, jangan lupa bawa papa sembahyang kat rumah Allah. Papa nak berjalan ke kubur daripada rumah Allah, bukan rumah papa. Bukan rumah ayah, bukan rumah mama, tidak. Pesan tuan-tuan. Nanti anak kita rasa mudah kat rumah, semua dah ada, dia simpan kita kat rumah, bawa daripada rumah. Tak berkat. Rumah kita bukan kata tak berkat, juga berkat. Tapi dengan banding rumah Allah, lagi berkat. Dan kalau boleh, mati hari Jumaat. Boleh ke? Minta lah tuan-tuan dengan Allah. Kita tengok ulama-ulama tu, majoritinya mati hari Jumaat. Ya? Tapi mati hari Isnin pun tak ada masalah juga. Ya, jangan risaulah tuan-tuan sekalian. Ya? Cuma mati Jumaat ada kelebihan. Allah. Ya? Harap-harap saya dengan tuan-tuan, makin hari, makin kita merasakan diri kita perlu sangat mendekati dengan Allah. Sentiasa dekat dengan Allah. Jangan ada dalam diri saya, dalam hati tuan-tuan dan puan-puan, rasa ingin menjauhi Allah. Kerana apa? Kerana hakikatnya yang makin jauh tu sebenarnya bukan makin jauh. Tak ada orang makin jauh dengan Allah. Makin dekat, makin dekat, makin dekat. Sama ada dia sembahyang, dia tak sembahyang, dia puasa, dia tak puasa, ya, dia semakin dekat. Kerana dia asalnya daripada Allah, sudah tentu akan kembali kepada Allah. Baik, dalam menghadapi cabaran hidup yang penuh onak dan duri. Itu bahasa lah tuan-tuan ya. Bahasa. Setiap insan memerlukan Allah untuk terus hidup. Ya, dan terus merealisasikan kehambaan mereka melalui ketaatan kepada Allah. Kita sentiasa perlu Allah untuk terus hidup. Kita hidup ni bukan dengan nyawa sebenarnya tuan-tuan. Ada orang ada nyawa pun, kadang-kadang mati juga. Ada roh, Allah cabut, mati juga. Makan, minum cukup, Allah bagi, mati juga. Kalau kita tengok orang Afrika tu kenapa mati? Sebab tak cukup makan, cukup minum. Yang orang Malaysia mati juga ni, yang cukup makan, cukup minum ni. Macam mana? Ada cukup makan, cukup minum, cukup tidur, mati juga. Ada orang tak cukup makan, tak cukup minum, tak cukup tidur, Allah bagi dia hidup, hidup juga. Kerana hidup dan mati ni bukan kerana makan, kerana minum. Kadang-kadang dengan sebab makan tu lah cepat mati. Ya, makan-makan mati. Bukan kata makan-makan mati lah tuan-tuan, dia ada masa dia jugalah. Ya, kenapa? Kerana untuk terus hidup, bukan dengan makan, bukan dengan minum, bukan dengan roh, bukan dengan apa, tapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenar-benarnya. Kita cepat-cepatkan sikit lah. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sebaik-baik penolong, dan tiada yang dapat membantu sekalian makhluk-makhluk Allah selain daripada Allah Azza wa Jalla. 114 tuan-tuan. Seseorang manusia yang lalai daripada hakikat bahawasanya dirinya sentiasa memerlukan Allah. Dalam setiap detik dalam kehidupannya, maka dia akan sentiasa menderhakai Allah dalam menjalani segenap kehidupannya. Sebab tu kata ulama, setengah pandangan ulama tuan-tuan, apakah dosa yang paling besar? Dosa yang paling besar adalah ghaflah, iaitu lalai daripada Tuhan yang Maha Pencipta. Itu dosa yang paling besar. Lepas lalai itulah dia jadi kafir, lepas lalai itulah dia buat maksiat, lepas lalai itulah dia engkar. Lalai daripada Allah. Kalau dia tak lalai, dia tak itu. Kalau tuan-tuan dalam hal keadaan duk ingat Allah, Allah bagi kita hidup, Allah bagi kita nyawa, Allah bagi kita sehat, Allah bagi kita makan, nak buat dosa juga. Jarang orang buat dosa juga. Tapi biasanya dia lupa Allah. Barulah dia ingat selain Allah. Maka ketika itu, itulah dia buat dosa. Sebab tu disebut di sini, seorang yang manusia yang lalai daripada hakikat bahawa sedirinya sentiasa perlu Allah. Tapi dia lalai. Dia rasa duit dah cukup dah, dia tak perlu dah Allah. Sebab duit dia banyak. Ada orang memang gitulah tuan-tuan. Kan ada satu ayat tu, fa'amma manistaghna. Adapun orang yang rasa kaya, wa kazzaba bil husna. Seterusnya dengan sebab dia rasa kaya tu, dia mendustakan ganjaran-ganjaran yang baik. Ada orang tuan-tuan, dia dah kaya, buat apa dia datang masjid? Nak buat apa? Dia dah kaya. Baik dia pergi China, dia pergi Korea. Bukan tuan-tuan lah ya. Buat apa dia datang surau? Ya, pergi Turki lagi baik. Pergi Turki pun dia melawat aja, lah, melawat masjid. Contohlah tuan-tuan, ada orang kaya, tak ada masalah, peduli apa dengan Allah, dia dah kaya. Ni yang duit apa ni, duit apa, 52 juta apa ni, lebih. Tak apalah, biarkanlah tuan-tuan ya. Biasalah dunia hari ni. Baik, kemudian
Ini kerana mereka jauh daripada hakikat sebenar diri mereka yang sentiasa memerlukan Allah Azza wa Jalla. Jika Allah mencintai mereka, pasti Allah akan mengejutkan mereka daripada lamunan kelalaian dengan pelbagai ujian ke atas mereka, agar mereka kembali sedar bahawasanya dalam setiap masa mereka sentiasa memerlukan Allah Azza wa Jalla. Ada orang lalai, tuan-tuan, lalai dia. Ya, tak sembahyang, engkar Allah. Kalau sembahyang pun kadang-kadang biasa-biasa. Maka kadang-kadang Allah uji dia dengan sakit. Sebenarnya Allah sayang kat dia. Ya, Allah kejutkan dia sedikit daripada lamunan kelalaian dia. Sebab tu kadang-kadang sakit ni alhamdulillah juga. Ya. Tak nak sakit, tapi kalau dah sakit, rupa-rupanya ada benda yang Allah cuit kita sikit. Dah jauh dah kita. Mungkin hati kita jauh, mungkin diri kita dah agak jauh. Maka Allah nak kembalikan balik kita kepada Allah dengan sebab dia cinta kita. Maka ketika itulah tuan-tuan sekalian, dia bagi kita sakit dan sebagainya. Itulah tuan-tuan ya. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan minta pula, tuan-tuan doa balik. Ya Allah, engkau bagi aku sakit, ya Allah. Boleh tak engkau bagi aku, apakah sebenar punca aku sakit ni, ya Allah? Dan apakah sebenarnya yang aku silap atas dunia ni, ya Allah? Supaya Allah bagi kita sedar. Kadang-kadang dia Allah bagi kita ingat, oh patutlah. Patutlah aku sakit. Ya rupanya aku pernah buat benda ni sebelum ni. Sakit gigi, oh rupanya pernah mengumpat minggu lepas. Contoh ni tuan-tuan ya. Contoh. Kadang-kadang harta benda kita hilang. Kenapa? Mungkin kadang-kadang kita tak bayar zakat. Mungkin. Ataupun mungkin kita ni tuan-tuan sekalian, ada pernah kita herdik anak yatim, herdik orang miskin. Contoh ni tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan tidak mungkin berlakulah, tapi mungkin ada sebab-sebab. Maka kalau Allah bagi sesuatu benda kepada kita, mungkin ada sesuatu kesilapan kita yang Allah nak tegur. Kerana apa kata ulama? Kerana apa yang berlaku pada saya, apa yang berlaku pada tuan-tuan, apa yang berlaku pada anak isteri kita, bahkan ada berlaku pada alam ini, itu tanda Allah sedang berinteraksi dengan kita. Sama ada kita faham, kita tak faham, itu cerita lain. Tetapi sebenarnya Allah sedang, contohnya banjir. Tak ada tiba-tiba banjir. Tempat yang tak pernah berlaku banjir, banjir. Yang selalu duduk banjir itu, tu biasalah kan? Ya ke biasa? Kadang-kadang kena tengok juga. Kenapa ini tempat-tempat lain setahun sekali? Tempat kita ni tiap-tiap hari hujan mesti banjir. Apa masalah sebenarnya? Longkang ke apa? Ke apa? Kadang-kadang berlaku kemarau. Apa masalah kemarau? Tapi kalau kita baca-baca hadis-hadis ada. Ya, kemarau ni sebab tak bayar zakat. Ya. Sebab-sebabnya dia adalah. Ada-ada tuan-tuan sekalian. Ya. Itu sedikit selingan. Baik. Yang keseluruhnya kita baca sikit lagi sebelum berpindah pada sifat yang keenam. Faedah ibadah doa untuk menzahirkan rasa diri memerlukan Allah. Islam mengajurkan kita berdoa dan mengadu kepada Allah. Kerana dalam ibadah doa tersebut mengandungi rasio di mana seseorang hamba menzahirkan rasa dirinya memerlukan kepada Allah. Inilah antara rasio dan faktor yang mendorong para nabi dan para wali Allah untuk sentiasa berdoa dan mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, orang yang arif billah, orang yang kenal Allah. Siapa yang kenal Allah? Yang pertamanya nabi-nabi dan rasul-rasul. Merekalah manusia yang paling kenal Allah. Yang kedua siapa? Aulia, para wali Allah. Maka bagaimana mereka beradab dengan Allah? Salah satu mereka beradab dengan Allah, mereka sudah sedia maklum Allah Ta'ala ni, kalau tak doa pun dia bagi. Dia kan Tuhan yang maha pemurah. Dan berapa banyak yang dia bagi pada saya dengan tuan-tuan, yang saya dengan tuan-tuan tak pernah doa pun. Betul ya? Kita ada atas muka dunia ni pun tak pernah kita doa pun. Adanya kita atas muka dunia bukan kerana kita minta. Allah berkehendak untuk kita ada atas muka dunia. Murahnya Allah kepada saya dengan tuan-tuan. Tak minta pun dia cipta kita. Setelah dia cipta kita ni lah, barulah dia siap sedia segala-gala untuk kita. Yang belum kita minta lagi pun. Sekarang tuan-tuan minta apa? Sekarang minta apa? Sekarang minta murah rezeki aja dah. Yang oksigen yang Allah sedia, kita tak minta pun dah ada pun. Binatang, tumbuh-tumbuhan, cakrawala, segala apa yang ada melengkapkan diri ini untuk hidup. Banyak yang, sebab tu setengah para alim ulama ni, dia tak minta dengan Allah kalau sekadar dia nak benda itu. Tak. Habis kenapa dia minta dengan Allah, dia berdoa? Kerana dia nak menzahirkan diri ini perlu Allah. Ad-doa hiyal ibadah. Doa itu ibadah. Kenapa dia berdoa? Kerana dia beribadah, kerana doa itu ibadah. Adakah dia berhajat dengan apa yang dia minta itu? Sebenarnya,
Tak ada apa dah tuan-tuan sekalian. Allah bagi semua dah pada kita ni. Yang kita duk minta murah rezeki, murah rezeki. Murah banyak dah tuan-tuan sekalian. Makan tak habis dah, tidur tak apa dah, cukup habis dah. Apa lagi yang nak? Cuma yang kalau tak ada anak, mintalah anak. Yang tak ada cucu, mintalah cucu doa. Pernah doa minta cucu? Ke tak pernah? Yang tak ada apa lagi, minta je lah, minta-minta. Tapi ulama-ulama ni, arif billah ni, mereka berdoa bukan kerana mereka nak benda tu. Kerana dia tahu bahawa Allah pun kalau tak doa, dia bagi. Sebab dia Tuhan yang maha pemurah. Sebab tu sampai tahap mana dia bagi? Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Yang tuan-tuan duk baca-baca. Kalau kamu nak mengira nikmat Allah, nak hitung nikmat Allah, tak dah tak terkira dah yang Allah bagi tu. Yang ada ni tak terkira dah tuan-tuan sekalian. Tu yang selalu tanya tu. Berkelip nikmat tak? Ya, nikmat. Berapa kali dah berkelip hari ni? Tak terkira. Hembus nafas, tarik nafas, nikmat tak? Sudah tentu nikmat. Kalau tak boleh tarik nafas, azab. Dah berapa kali tarik, dah berapa kali hembus? Tak terhitung juga dah. Jantung berdenyut, nikmat tak? Sudah tentu nikmat. Kalau dah berhenti, habislah saya dengan tuan-tuan. Maka sedang menikmati nikmat hidup. Hidup ni nikmat. Macam mana nak hidup? Jantung kena sentiasa berdenyut. Itu nikmat. Dah berapa kali denyut hari ni? Tak terhitung. Habis apa yang dihitungnya? Makan berapa pinggan hari ni? Nasi? 3 pinggan. Berapa biji? Nasi tu dia biji kan? Tak kira. Tak terhitung tuan-tuan sekalian. Sebab itulah. Tapi kenapa berdoa juga Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, para awliya? Kerana mereka menzahirkan diri mereka bahawa mereka benar-benar berhajat kepada Allah. Sebab tu orang tak berdoa ni orang sombong tuan-tuan. Ya, kalau tuan-tuan lepas sembahyang, kalau sibuk tak kat mana pun, nak cepat tak kat mana pun, angkatlah doa. Bacalah Rabbana Atina paling-paling kurang pun. Ya, doa paling pendek tuan-tuan sekalian, bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah, bacalah Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar, amin. Pergilah, menggambarkan betapa kita perlu kepada Allah, padahal Allah dah bagi banyak dah pun. Macam setengah-setengah orang tak doa pun, kaya dia dengan kita. Orang kafir-kafir tu ada doa ke? Tak ada doa pun. Yang kafir, kita kata kafir yang percaya ada Tuhan Allah, dia bukan doa pada Allah, dia doa pada patung tu je. Allah bagi kaya raya juga dia pun. Yang percaya dewa kaya kan, bangun pagi-pagi sembah dewa kaya, syirik pada Allah, Allah bagi kaya raya juga dia pun. Gitulah tuan-tuan. Baik, seterusnya sikit lagi kita tambah di sini. Berdoa kepada Allah bukan bererti kita memberitahu Allah tentang masalah kita. Seolah-olah Allah tidak tahu masalah kita. Kadang-kadang kita mengadu. Ya Allah, aku begini ya Allah. Anak isteri aku macam ni ya Allah. Tolonglah ya Allah. Adakah Allah tak tahu? Allah tahu sebelum dia cipta kita lagi. Bahawa kita akan ada anak, anak kita buat masalah pada kita. Dia tahu. Dan kita bangun malam tu pun dia tahu dah. Waktu sekian dia, kita akan bangun, mengadu pada dia. Semua dia tahu. Kerana dia maha berilmu. Dan ilmu dia tidak ada batasan. Tapi kenapa kita doa juga? Sebab tu jangan salah faham. Bukan bererti kita memberitahu Allah tentang masalah kita seolah-olah Allah tidak tahu masalah kita, sedangkan dia lebih mengetahuinya. Tetapi berdoa kepada Allah adalah suatu ibadah bagi menzahirkan diri kita sentiasa memerlukan Allah dan melahirkan kelemahan diri kita kepadanya, lalu memohon bantuan daripadanya. Sebab tu saya pernah sebut tuan-tuan, dan dalam buku ni lah kita kata apa, kenapa Allah uji kita. Dengan sebab ujian itu kita pun berdoa minta pertolong Allah. Allah uji kita bukan Allah nak minta kita ni, ataupun bukan Allah nak suruh kita. Atau ada setengah orang kata mudah macam beginilah tuan-tuan. Allah uji kita, Allah nak tahu kita mampu tak mampu. Tidak. Ya, Allah uji kita bukan nak tahu mampu tak mampu. Allah tahu dah kita memang tak mampu. Sebab kita ni lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Dicipta manusia ni lemah. Habis kenapa Allah uji? Kerana Allah nak suruh kita kembali balik kepada dia. Salah satu cara kembali balik kepada Allah, dengan doa. Meminta-minta, merayu-rayu, merintih-rintih. Ia memberitahu kepada Allah bahawa kita dalam kesusahan. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sudah sedia maklum. Okeylah tuan-tuan ya, setakat itu dululah. Ada soalan ke? Tajuk ni tak panjang sangat dia bahas pada kita lah.
Okeylah, kalau tak ada, kita terus pada sifat yang keenam, wahdaniyah. Ya, wahdaniyah, keesaan. Cuma saya nak tekankan satu, tuan-tuan sekalian, yang tadi ya, supaya tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan dah faham, dah ingat. Nak tekankan, qiyamuhu binafsih ataupun al-ghina. Yang tu lebih mudah faham sikit. Apa makna Allah itu bersifat dengan berdiri dengan sendirinya, al-ghina, kaya. Apa makna kaya? Tak berhajat. Itu kaya, sebenar-benar makna dia. Maka Allah lah sebenar-benar Tuhan yang kaya. Kenapa? Kerana dia tidak berhajat kepada segala-galanya. Kita ni siapa? Kita ni fuqara. Kalau banding dengan Allah lah tuan-tuan. Ya, kalau banding sama-sama kita ni, dari segi fiqahnya, ada kaya, ada miskin, ada fakir. Itu hukum fiqah. Oh, nanti ustaz kalau macam tu tak payah bayar zakat lah saya ustaz. Saya ni kan fuqara. Sudah. Jangan kelentung pula ni. Bukan tuan-tuan lah. Ada orang ni, dia faham dengan akal dia. Ustaz, saya baca satu ayat, Allah kata kita ni semua fakir. Kalau macam tu tak payah bayar zakat lah. Tak, dari segi ni tauhid kita dengan Allah. Allah Al-Ghani, Tuhan yang maha kaya. Kita ni hamba yang maha fakir. Apa makna fakir? Terlalu banyak berhajat memerlukan Allah dalam segala-galanya. Adapun sama-sama kita ni, ada kaya, ada miskin, ada fakir. Yang kaya itu kena keluar zakat, kena sedekah. Yang miskin dan fakir boleh terima zakat, boleh terima sedekah. Kamu dah tanya, habis saya ni dari segi fiqahnya kaya ke apa? Dia begini tuan-tuan sekalian ya, antara takrif paling mudah lah. Dia ada takrif-takrif yang tersendiri. Kalau nak tahu tuan-tuan perlu bayar ke tak bayar, kena pergi pejabat zakat lah. Maklumkan dia pendapatan berapa-berapa, dia bagi tahu, tuan dah layak bayar zakat. Tapi kalau takrif fiqah, contoh paling mudah, tuan-tuan perlu RM10 satu hari untuk keperluan hari-hari. RM10 satu hari, tiap-tiap hari. Maka pendapatan tuan-tuan dapat RM10 atau lebih, maka kaya lah. Tapi yang lebih tu pula, lebih berapa? Kalau berapa-berapa sudah cukup nisab, kena bayar je lah. Sebab dah kaya. Kalau tak cukup nisab, tak payah bayar. Tapi kaya, kaya lah. Kerana dah perlu RM10, dapat RM10. Itu hukum fiqah kita lama-lama dulu lah tuan-tuan sekalian. Contoh paling ringkas. Tapi kalau tuan perlu RM10 satu hari, tuan dapat berapa? RM8, RM7, antara RM2 hingga RM3 tak cukup. Tu miskin. Orang miskin ni orang yang miskin. Orang tak cukup. Tak cukup bukanlah, tak cukup banyak sangat. Tapi ada hari-hari tertentu tuan-tuan sekalian, bulan-bulan akhir-akhir bulan, ada tak cukup sampai RM5. Tak betul. Yang tu nak jatuh fakir lah tu. Jadi yang fakir mana yang fakir? Yang fakirnya dia perlu RM10, tapi dia dapat RM5 bawah pada tu. RM5 ke bawah. Yang tu fakir. Ya, yang tu memang layak untuk payah, untuk dapat sedekah dan segala-galanya. Itu takrif mudah. Wallahu a'lam. Baik, kita terus pada muka surat yang ke-114, iaitu wahdaniyah, ya, keesaan. Allah bersifat dengan esa. Sifat yang keenam yang wajib bagi Allah, ya, yang wajib ada pada Allah ialah sifat wahdaniyah, iaitu keesaan ataupun esa, ya, iaitu Allah Subhanahu Azza wa Jalla itu maha esa. Perbahasan sifat wahdaniyah menurut Al-Imam Al-Baijuri dalam hasyiahnya adalah perbahasan paling mulia dalam ilmu ini. Ya, dalam banyak-banyak perbahasan dalam sifat Allah, wujud, kidam, baqa, mukhalafatut tahlil hadis, sampailah ini, inilah antara tajuk yang paling mulia, yang paling tinggi kedudukannya. Oleh yang demikian, ilmu ini turut dinamakan sebagai ilmu tauhid. Kenapa ilmu ini dinamakan ilmu tauhid? Atas dasar nak bahas yang inilah. Sebab ilmu tauhid ini dia ada banyak nama. Ada ilmu akidah, ada nama ilmu aqaidul iman, ada diberi nama ilmu usuluddin, ada dinamakan ilmu fikhul akbar, ada dinamakan ilmu kalam. Itu beberapa ilmu yang diberi terhadap perbahasan ketuhanan, tentang ketuhanan. Yang tuan-tuan sedia maklumlah ya, di awal buku ni pun ada disebutlah. Kadang-kadang kita kata nak belajar tauhid, kadang-kadang kita nak belajar ilmu akidah, kadang-kadang kita kata nak belajar ilmu usuluddin. Usuluddin, dasar-dasar, asas-asas agama. Selain daripada itu, ilmu furu', ilmu cabang-cabang agama. Yang ini yang paling asas. Tapi kadang-kadang disebut ilmu tauhid,
Kerana di dalam ini membahaskan al-wahdaniyah, ya wahdaniyah, keesaan Allah Azza wa Jalla. Wahdaniyah ataupun keesaan bererti menafikan berbilang-bilang. Dalam bahasa Arab disebut ta'addud. Ya, menafikan berbilang-bilang ataupun ta'addud bagi zat, bagi sifat mahupun perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla. Ada buku yang mula-mula Ustaz Mukhlis ni ditulis, dia tulis ringkas aja tuan-tuan. Tapi dalam buku ni dia tambah sedikit perbahasan. Kalau nak baca pun boleh, tak baca pun tak apa. Tak baca tak mengapa, tu maksud sayanya, saya buat ringkasan terhadap perbahasan ini supaya dia tak jadi panjang sangatlah tuan-tuan sekalian ya. Ke tuan-tuan nak baca yang panjang? Yang panjang lambat khatam. Dia ada dalam tajuk ni kam muttasil, kan munfasil. Tu je lah. Jadi kalau belajar kitab lama dulu, lama juga syekh-syekh kita, tuan-tuan guru kita hurai di sini. Dia panggil kam muttasil, kam munfasil. Itu. Tapi apa yang saya nak sebut pada tuan-tuan ya, Allah Subhanahu Wa Taala ni esa pada zat. Tidak ber, apa makna esa? Tunggal. Apa makna tunggal? Tidak berbilang-bilang. Tidak berbilang-bilang pada apa? Pada zat Allah. Yang kita duk bahas sebelum ni paling mudah. Ya. Apa makna tidak berbilang-bilang pada zat Allah? Zat Allah ni tidak tersusun-susun. Atau zat Allah ni tidak sebagaimana jirim, tidak sebagaimana jisim. Jisim ni benda yang tersusun daripada dua benda. Allah tidak tersusun-susun begitu. Contoh, saya dengan tuan-tuan ni manusia. Manusia ni makhluk. Makhluk ni, yang nama manusia ni, dia berjisim. Dia tersusun-susun. Daripada kepala, ada badan, ada kaki, ada tangan, ada jari. Jari tu pula ada sendi. Dalam sendi tu pula ada urat, ada saraf, ada semua. Ada kulit, ada daging. Tersusun-susun, tersusun-susun. Zat Allah tidak begitu. Ya, tidak terbina, terbentuk daripada susunan-susunan yang dinamakan jirim. Jisim. Yang kedua, jirim. Jirim ialah sesuatu yang mengisi ruang. Ya, ni tuan-tuan kalau dalam bidang tuan-tuan lagi mahirlah. Ya, saya sekadar baca di sini tuan-tuan sekalian. Ya, cuma kita tahu takrif para alim ulama apa makna jirim yang mengisi ruang. Ya, kita ada mengisi ruang. Allah zatnya tidak mengisi mana-mana ruang. Karena ruang itu Allah cipta. Sama juga tempat. Tuan-tuan sekarang ni kalau tuan-tuan ikut satu perbahasan, adalah satu perbahasan di alam maya ni. Kalau tuan-tuan ikut perkembangan tu, ada satu perbahasan tentang Allah bertempat. Mengikut pandangan ni. Padahal benda tu dah selesai lama, tapi ialah orang muda sekarang tuan-tuan, ilmu tu dia baru jumpa, dia bongkarkan balik. Pening pula masyarakat. Bahar-bahar selesai, dah generasi lain pula datang. Ya kan? Dulu generasi tuan-tuan guru kita dulu lah tu. Sebab tu kita mudah kalau kita ada seorang mursyid, murabbi mursyid. Ya? Kadang-kadang bila mana bahar tu, kita pun jadi pening balik juga. Ya? Saya pun tanya syekh saya. Ya, saya WhatsApp pada dia, tanya. Dia kata Allah khalaqal makan. Wa aina Allah minal makan. Ya. Dia tulis ringkas tuan-tuan sekalian. Kamu ni masih tak faham-faham lagi, dia kata. Allah khalaqal makan. Allah dia cipta tempat. Kalau tempat tu dia cipta, di mana Allah dengan tempat tu? Di mana? Di luar daripada tempat itulah. Okay? Allah tu yang cipta tempat. Allah al-khalaqal makan. Allah dia yang cipta tempat. Mana tempat tu? Mana ruang? Tempat ni ada ruang lah kan? Ruang langit, ruang tempat. Di mana? Di mana tempat tu? Nak dibanding dengan Allah. Kita cipta kereta. Di mana kereta dengan kita? Kecuali kita pergi masuk dalam kereta. Itu sebab kita perlu kereta. Allah tak perlu. Ini yang kita kata ghina tadi ataupun al-ghani tadi. Itu yang ulama, kenapa ulama bahas apa ni? Azan ya. Berkaitan dengan penghuraian ta'addud ya, berbilang-bilang. Jadi saya ulang lagi sekali bahawa wahdaniyah berarti Allah itu Maha Esa. Apa makna esa? Tunggal. Apa makna tunggal?
menafikan berbilang-bilang pada Allah. Ya, Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Esa itu ialah tunggal. Apa makna tunggal? Ialah kita menafikan sesuatu yang berbilang-bilang pada Allah. Berbilang-bilang pada zat, berbilang-bilang pada sifat, berbilang-bilang pada perbuatan. Contoh begini, tuan, saya baca sini ya. Para ulama menyimpulkan bahawa ada lima bentuk kuantiti. Ya, lima bentuk kuantiti ataupun lima bentuk berbilang-bilang yang dinafikan dalam perbahasan wahdaniyah yang menjadi sifat kepada Allah. Ini kerana wahdaniyah iaitu keesaan Allah itu merangkumi keesaan zat Allah, keesaan sifat-sifat Allah dan keesaan perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla. Maka wahdaniyah bererti, di sini dia pertama tuan-tuan ya, ada lima. Yang pertama, menafikan kuantiti yang tercantum pada zat. Dalam bahasa Arab yang kitab-kitab lama selalu kita dengar, iaitu kam muttasil bizat, fizat. Ya, kam kuantiti ammuttasil yang bersambung, yang berkait, yang bercantum fizat pada diri Allah. Apa maksudnya? Iaitu kita menafikan cantuman atau dalam bahasa Arab dia panggil tarkib anggota-anggota daripada zat Allah. Perbahasan ini dibahaskan dalam perbahasan seperti mukhalafatuhu lil hawadis, berbeza atau berlawanannya Allah daripada segala yang baharu. Maksudnya zat Allah tidak tercantum oleh sebarang anggota seperti tangan, kaki dan sebagainya seperti jasad manusia. Ini kerana cantuman adalah sifat bagi makhluk yang baharu lagi terbatas, sedangkan Allah itu tidak terbatas dan tidak baharu. Macam tadilah ya. Boleh? Dia ada satu istilah, dia panggil kam muttasil fizat, kuantiti menafikan ni. Saya ulang balik tuan-tuan sekalian ya. Ulang balik tu supaya mudah ingat, kat rumah tak payah baca dah. Betul ya? Kena baca balik kat rumah. Tak ada dah, bulan depan pula dah. Kitab ni kalau dah tutup malam ni, bulan depan lah buka ya. Gitulah tuan-tuan, saya pun sama dengan tuan-tuan pun. Tapi buku ni saya dah ada khatam tempat-tempat lain. Dah baca banyak kali dah ni tuan-tuan sekalian. Sebab tu kadang-kadang malah dah saya nak baca. Sebab saya baca banyak kali dah. Jadi kesimpulannya, apa makna Allah itu esa? Allah itu tunggal. Apa makna tunggal? Itu untuk menafikan berbilang-bilang pada Allah. Nak nafikan berbilang-bilang sudut mana? Menafikan berbilang-bilang sudut zat. Atau istilah dinamakan kam, menafikan kuantiti berbilang-bilang al-muttasil yang bersambung fizat pada diri Allah. Iaitu Allah tidak tercantum, tersusun-susun. Tidak. Menafikan, ya, tidak. Seperti mana ada anggota. Contohnya manusia. Tersusun daripada kepala, tersusun daripada badan, tersusun daripada tangan. Tangan ni pula buatan ada lengannya, ada bahagian tangannya, ada bahagian jarinya, ada bahagian kukunya, ada bahagian sendinya. Allah tidak. Kita kena nafikan begitu pada zat Allah. Tidak ada yang tercantum pada Allah, tersusun-susun begitu. Yang tu yang Allah kata dalam Quran ada tangan tu. Yang inilah cerita dia. Maka tangan di situ, kalau terjemah bahasa Malaysia, maka menyebabkan masalah pada pemahaman kita. Maka perlu diterjemah mengikut bahasa Arab yang sama ataupun dengan kaedah-kaedah ta'wil ataupun kaedah-kaedah tafwid. Ya, tafwid menerima ayat itu seterusnya wallahu alam. Allah lah yang tahu hakikat dirinya. Ataupun ta'wil, apa makna ta'wil? Mengatakan tangan di situ bukan tangan dengan makna zahir sebagaimana tangan ada jari, ada lengan, ini tidak sekali-kali, kerana itu telah melanggar sifat wahdaniyah. Maka apa makna yadun? Yadun di situ ulama-ulama ta'wil iaitu kudrah, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Okey ya? Bunda, kalau kita kata ta'wil, ada orang lagi yang tak terima tuan-tuan. Mana ada dalil ta'wil? Dalil ta'wil pula. Boleh ke ta'wil? Kita kata boleh. Mana dalil? Itu bahas pula dalil ta'wil. Ya? Okey ya? Dalil ta'wil, salah satunya yang Nabi kata Allah mafakihu fiddin wa alimhu ta'wil. Yang Nabi sebut pada Sayyidina Ibn Abbas. Ada lagi orang tak boleh terima. Ya? Kerana di situ makna lain. Maka nak Quran, maka dalam ayat Quran surah Ali Imran, wama ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi,
Maka siapa-siapa yang baca di situ, dia ada dua qiraat. Sebab tu nak faham Quran, salah satu ilmu ni, kalau nak faham Quran, dia ada 15 ilmu nak faham Quran. Ya? Yeah? Salah satu ilmu qiraat. Siapa-siapa tak pandai qiraat, dia tak belum cukup sempurna pemahaman dia terhadap Quran. Maka sebab itulah tuan-tuan sekalian ada, kalau tuan-tuan buka itu, surah Ali Imran. Saya kena tengok sebab saya tuan-tuan sekalian tak ingat qiraat. Sebab saya pun tak pandai juga qiraat. Tapi bila mana kita buat perbahasan, tuan-tuan guru kita menghuraikan di situ. Ya. Ni kalau ada orang tanya tuan-tuan, mana dalil takwil? Yang kita duk pandai-pandai takwil yadun jadi kudrah tu mana dalil? Maka di sini tuan-tuan sekalian, ayat yang ketujuh daripada surah Ali Imran. Ya, ayat ni panjang, saya baca daripada yang berhajat kepada takwil. Ya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Baik. Wa ma ya'lamu, dan tidak mengetahui takwil, ya, takwil terhadap ayat yang atas tadi, illa Allah, kecuali Allah. Warasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang rasikh pada ilmu. Jadi di sini dia ada dua qiraat. Kalau kita berhenti wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, maka di situ kita berhenti, kemudian kita sambung warasikhun, maka waw di situ dinamakan waw ataf. Tak subhanallah. Dia panggil waw istinaf. Saya ulang balik ya. Kalau kita berhenti wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, kita berhenti situ. Kemudian kita sambung warasikhuna fil ilmi yaqulun, maka waw tu dia panggil waw istinaf, waw permulaan ayat. Maka kalau kita berhenti situ, kita sambung selepas tu, tidak ada takwil. Tapi kalau kita sambung bacaan dia, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi yaqulun, kita sambung terus, maka waw di situ dipanggil waw ataf, dan tidak mengetahui takwil-takwil kecuali Allah dan orang yang teguh ilmunya. Ya, dia ada dua qiraat. Tuan-tuan baca kitab-kitab tafsir, ulama-ulama tafsir akan menyebut benda ni. Satu baca berhenti situ, kemudian sambung selepas tu. Kalau berhenti situ sambung lepas tu, waw yang ada tu namanya waw istinaf, waw permulaan ayat. Tapi kalau kita baca, kita tak berhenti situ, kita terus sambung, maka waw ketika itu namanya waw istinaf. Waw ataf. Waw dan. Waw kata sendi. Menyambung dua perkataan itu, Allah dan orang yang teguh ilmunya. Gitulah tuan-tuan sekalian ya. Jadi boleh takwil? Boleh. Takwil. Waw ni dalam Quran banyak tuan-tuan. Ya? Ada waw ataf, waw kata sendi. Waw istinaf. Waw permulaan ayat, waw qasam, waw sumpah, waw dengan makna au, waw tapi maknanya atau, ya, waw ma'iyah, waw dengan makna bersama. Banyak tuan-tuan sekalian ya, waw qasam, waw sumpah, waw ziyadah, waw tambah, wawul jamaah, waw makna ramai. Banyak waw. Tuan-tuan pergi ke Kelantan ada satu lagi tambah, waw bulan. Tak adalah, yang tu saya tambah sendiri tuan-tuan sekalian. Yang tu tak perlu, tak pakai. Jadi tuan-tuan ingat ada satu orang di Singapura, dia kahwin 10. Bila mana dia ditangkap, ya, ada kawan saya di sana, dia lawyer syar'i. Bila mana tangkap, ya, peguam-peguam syar'i tanya dia, kenapa kamu kahwin 10? Dia kata, saya pergi mengaji, saya bukan kahwin saja, saya ada dalil. Ya, saya pergi belajar. Ya. Kamu belajar apa? Yang itulah. Fankihu ma taba lakum, hendaklah kamu kahwini mana-mana perempuan yang kamu rasa berkenan. Ya. Masna dua. Wa, kan ada wow tu kan? Wow tu dia mengaji. Tuan-tuan, selidik punya selidik, rupanya dia mengaji tu. Iran, di Iran. Ya, kawan tu kata dia mengaji Iran. Maka wow kat situ wow ziyadah kata dia. Wow tambah. Sedangkan memang waw kat situ, tapi di situ bukan waw ziyadah, waw au, waw dengan makna atau. Kamu kahwin dua, atau tiga, atau empat. Tapi kenapa Allah tak guna au?
Sepatutnya masna au atau sulasa au atau kan au kan atau alif hamzah dengan waw. Tapi Allah guna waw. Waw apa kat situ? Maka ulama kata waw kat situ mengikut ahli sunnah wal jamaah, waw au, waw atau, bukan waw ziyadah, waw tambah. Tapi dia kata dia mengaji waw tambah. Maka kahwin dua tak adil, tambah tiga. Tak adil, tambah empat. Berapa dah? Sembilan. Yang satu awal-awal tu jadi sepuluh. Yang awal-awal tu jadi sepuluh. Tapi tanya satu soalan lagi, anak perempuan dia pun tuan-tuan, dia itu. Ya? Maka yang apa masalah kamu pula, yang kamu ni itu anak perempuan kamu? Eh, dia kata tak baca hadis ke? Hadis kata anta wa maluka li abika. Kamu dah harta kamu, kepunyaan ayah kamu. Memang ada hadis itu tuan-tuan sekalian. Ha. Nak jawab apa dengan orang macam ni? Anta, kamu, wa maluka dan harta benda kamu li abika, milik ayah kamu. Sebab tu ayah ni kalau dia mencuri harta anak tak kena potong tangan kan? Sebab kita ni milik ayah kita dan harta benda yang kita tu semua milik ayah. Memang betul tu. Ha. Cuma orang ni nak jawab apa kat dia ni? Sebab tu kita kena mengaji huruf waw tu. Bukan sebarangan huruf waw yang ada dalam Quran. Ya, ada sahabat kita dapat PhD huruf waw je tuan-tuan. Dia buat tesis dia. Waw dalam Quran. Ha. PhD. Dr. Khairuddin. Dr. Khairuddin At-Takiri tu dia buat PhD huruf waw. Dapat PhD tuan-tuan sekalian. Ha, tu huruf lain tak nak buat. Banyak lagi tu. Ada 29 huruf. Allah, itulah kehebatan Al-Quran. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita ni sebenarnya bila mana kita mengaji, tak ada apalah ilmu kita. Kita duk bahar-bahar-bahar, ulama' dah bahar habis dah tuan-tuan sekalian. Waw tu waw apa, waw tu waw apa. Berhenti kat sini jadi waw apa, kalau sambung jadi waw apa. Gitulah. Okeylah ya. Okeylah setakat tu dululah ya. Sebab kita insya awal. Bila mana insya awal, 15 minit selepas azan tu, kena berhentilah. Ya ke? Tak adalah tuan-tuan, kita mengaji alhamdulillah, moga-moga Allah bagi rezeki pahala, rezeki kefahaman. Dan selebihnya tuan-tuan berdoa lah tuan-tuan ya. Saya berdoa pada tuan-tuan, tuan-tuan berdoa pada saya. Kita pakat-pakat doa sama-sama anak cucu kita, semoga hidup dalam bertauhid kepada Allah. Ya, selebihnya tak mampu dah tuan-tuan dalam dunia di akhir zaman ni. Ya? Kita ni orang tak uji lagi. Kalau uji sungguh-sungguh macam mana agak-agak? Bagaimana kalau Allah uji kita sebagaimana Allah uji zaman Nabi dulu? La haula wala quwata illa billah. Tak tahulah nak bagi tahu apa. Okeylah setakat tu dahulu, kita sambung balik perbahasan ni supaya tak apalah saya baca satu-satu supaya kita nampak ya, pencerahan yang jelas dalam bab wahdaniyah. Setakat tu dahululah tuan-tuan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna futuhal arifin. Ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منا ومنكم يا كريم.